Lagi rame nih, pekerja di Jakarta pakai merek wadah air ini, Corksicle, yang harganya relatif jauh lebih mahal dari barang sejenis. Fenomena ini sama kayak fenomena lanyard coach. Itu tuh, kalung gantungan kartu yang harganya selangit. Ini munculin pertanyaan, kenapa ya orang beli barang-barang branded kayak gitu? Padahal banyak barang yang fungsinya sama dengan harga relatif lebih murah. Sebenarnya, penggunaan wadah air non sekali pakai kayak gini seiring dengan tren maraknya produk-produk peduli lingkungan. 62,9% responden Katadata Consumer Survey on Sustainability tahun 2021 lalu menyatakan pernah beli produk berkelanjutan. Alasannya, sebanyak 60,5% konsumen ingin berkontribusi dalam melestarikan bumi. Tapi yang paling bedain Corksicle dengan barang sejenis, ya tentu harganya. Hasil pantauan bentar aja di marketplace, harga Corksicle ini ada di rentang 400.000 paling murah, sampai ada yang hampir 1 juta. Barang yang relatif mahal kayak gini dipersepsikan punya nilai dan keefektifan yang lebih tinggi. Padahal fungsi dari barang tersebut bisa jadi sama dengan yang lebih murah. Riset Stanford dan Caltech menguji dengan memberikan wine yang sama kepada seluruh respondennya. Hasilnya, para responden menilai lebih tinggi wine yang dikatakan lebih mahal. Melalui MRI juga menunjukkan mereka lebih menikmati wine-nya.